Sekarang gini, peraturan baru ini mobil luar, plat seberang, apa plat mana ini belum bisa lewat sini. Satu minggu lagi baru bisa. Coba lihat, mana suratnya? Surat apa? Surat perintah. Kamu lakukan di sini harusnya ada surat perintah di atasan. Coba mana lihat. Kalau di sini aja kayak ini tempat baru, mantep. Mau dekat itu kayaknya nggak ada duit itu. Wah ini kan jalan aspal baru ini. Wah kalau ini aja lah, kalau ada orang lewat sini cekatin aja. Untung dapat pinjaman seragam dari temen ini. Ini mau kerja apa nggak bisa kalau nggak nipu kayak gini. Jadi polisi gadungan saya pintar. Tapi kalau kerja nggak pintar, aduh, mana ini? Tapi nanti kalau ketangkep lagi gimana ya? Susah, baru keluar dua minggu, nanti ketangkep lagi, nggak apa-apa lah daripada susah kerja apa nggak bisa kayak gini. Tuh, mana motor baru ambil kredit lagi, butuh uang buat ngangsur. Dekat aja ya, di sinilah. Lewat. Mau nyegat siapa kayaknya? Wah ini dia ini kayaknya. Lagi tugas namanya lalu lintas daerah sini kan. Ini pak itu SIM-nya ya? Iya. Saya lihat dulu nama saya. Oke, saya cek ini dulu. Iya pak. Kamu saya tilang ya. Kenapa pak masalahnya pak? Apa masalah gimana? Sekarang kamu nggak pakai apa? Nggak pakai helm pak. Ya udah itu ini, kan pak. Jelas kan cuma deket pak, ini juga jalan pedesaan pak. Pedesaan di mana? Ini jalan raya sekarang. Ya kan. Baru-baru ini. Sekarang kamu lihat, dengerin nggak? Sekarang jalan ke sini udah tembus ke daerah sana. Jadi sekarang ini jalan raya. Ini nggak boleh. Kamu harus pakai helm, surat lengkap. Itu nggak boleh kamu sembarangan lewat sini. Saya kebiasaan lewat sini pak. Yang dari kemarin udah diresmiin ini nggak boleh. Kamu nggak denger ya? Nggak tahu pak. Ay kamu ini. Udah sekarang ini pak lagi. Sekarang gini aja lah. Daripada kamu susah-susah kan. Enak-enak gini aja. Sekarang gini aja lah, damai aja gimana? Damai gimana pak? Ya, daripada saya tilang kan, nanti kamu ngambilnya jauh kan. Sekarang kamu damai aja gini. Kasih uang 200 aja gak apa-apa, nanti kamu lewat. Gak ada pak, 200. Itu teman saya coba tanya ini. Gak ada pak. Tadi sekarang gini itu, loh, pak. Kita terus enak sama enak, saling ngerti aja, ya kan? Iya pak. Nah, kamu ini saya bantu, kamu bantu saya juga. Ya 200 gak ada pak. Ya berapa kamu adanya? Ini aja buat nanti main pak. Daripada kamu nanti saya suruh balik lagi, ini saya tilang, gimana kamu? Tilang suratnya yuk, STNK-nya apa-apa yang SIM-nya ini, gak apa-apa kan? Kalau gini saya tahan motornya aja kalau gitu. Kamu udah salah gak pakai helm. Suratnya siapa yang ditilang pak? Ya udah saya tilang semua ini. Ya udah sih, adanya berapa itu? Gak ada pak. Acara dikasih mudah, ya udah gak apa-apa. Hei, lain kali pakai helm. Ikhlas kamu ya. Hai, ini cuma 100. Kamu yang mana? Eh, lain kali pakai helm. Iya pak. Muka kamu itu kayak gitu. Iya pak, maklum pak. Tak ditilang, saya tilang beneran. Enggak usah lah, dia pakai mobil. Saya dekat orang sini aja. Mana ini? Wah ini dia ini. Pak. Ini pak.
Cukup, sini aja, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Bisa tunjukin surat-suratnya? Pak, udah tahu peraturan baru nggak daerah sini? Sekarang jalan ini tuh tembus daerah, jadi sekarang di sini itu bukan jalan desa lagi ya. Sekarang ini jalan raya, jalan lintas sekarang. Jadi mbaknya harus pakai perlengkapan berkendara yang benar, pakai helm, surat-surat lengkapin. Ini cuma ada STNK, Pak? Iya, Pak. Waduh, gimana ini? Percuma ini saya ini. Saya tilang ya. Bawa helm, Pak, ya. Ya nggak pakai helm, nggak ini juga suratnya SIM-nya nggak ada juga. Ya masih bikin loh, Pak, belum jadi. Banyak alasan ibu ini. Udahlah, sekarang gini aja. Saya tilang ya. Tapi gini aja lah, Mbak. Daripada saya kasihan sama Mbak yang ngambil di kantor jauh kan. Sekarang damai tempat ini gimana? Gimana, Pak? Kasih uang berapa gitu, Mbaknya adanya berapa? Sama-sama ngerti, kita saling menolong lah sama manusia. Enggak ada, Pak. Woy. Saya mau belanja loh, Pak. Nah, kan gimana, makanya Pak? Stop dulu. Katanya Mbak mau belanja pasti bawa uang kan? Ya udah, berapa lah gitu. Daripada Mbaknya nanti keluar uang banyak. Ya enggak apa-apa, ditilang, kasih surat tilangnya. Surat saya bawa sini, Pak. Sekarang gini loh, Mbak. Daripada Mbaknya susah-susah. Ini motor teman saya loh, Pak, bukan. Saya enggak mau tahu. Saya enggak mau tahu. Mau motornya teman, mau motornya siapa nggak mau tahu saya. Yang penting kasih gini aja. Daripada saya tilang, udah damai aja. Berapa lah adanya, Mbak? Enggak apa-apa lah buat beli rokok, enggak apa-apa. Yang penting kita saling membantu aja lah. Ya nanti Pak, saya kan mau belanja, nanti sisanya saya kasih Bapak. Bukan, Pak. Ya. Anggap aja gini loh, Pak. Anggap aja ini sebagai peringatan untuk Mbak. Lain kali enggak seperti iya, ini. Iya, iya, Pak. Ya udah, adanya berapa? Itu ada uang itu. Ini buat belanja loh, Pak. Ya udah, itu aja, enggak apa-apa, berapa lah. Jangan apa, nanti gak bisa itu, separuh gak apa-apa itu. Gak ada lupa. Gak ada lupa. Nah, itu, itulah. Adanya 20. Ay, Mbaknya ini pelit banget. Berapa? Tambah lagi lah. Gak ada, Pak, benar. Udah, Pak, bawa sini sih, Pak. Pak, jangan kan ini. Tidak, itu gak apa-apa. Gak apa-apa, sini. Bawa sini dulu, Pak. Ya udah, itu bawa sini. Iya nanti, Pak. Jangan kayak gitu kamu, Iya nanti saya kembali lagi lupa ke sini. Sisa belanja nanti saya kasih Bapak. Awas nanti kalau nggak lewat sini lagi kamu. Iya, Pak. Satu ini, Iya. Iya. Cewek model kayak gitu pelit bener. Nggak takut-takutnya sama saya ini. Kasih uang cuma 20.000 aja diminta lagi. Sial, bener. Ini juga siapa nih? Cek lagi lah. Bener, mana rapet banget sore ini. Dapat mangsa aja cuma satu orang. Wah, itu ada mobil tuh. Pasti banyak duit itu. Cegat aja lah. Mana ini orangnya ini? Pak, selamat sore. Ada apa, Pak? Dalam rangka operasi ini, Pak. Bisa tunjukin surat-suratnya, Pak? Bisa. Tunggu dulu, Pak, sabar, Pak. Ini selagi ini ya, Pak ya, saya beritahu ini peringatan juga nih, Pak ya. Sekarang jalan ini peraturan baru, Pak ya. Iya, Pak. Sekarang ini sini bukan jalan desa lagi, Pak. Iya, terus. Sekarang ini jalan raya, ini jalan tembus ke arah daerah sana, jadi diwajibkan untuk berkendara dilengkapi persyaratan surat lengkap, apa aja nanti di dalam-dalamnya harus lengkap ya. Iya. Saya cek dulu nih ya. Silakan. Gimana, Pak? Nanti dulu ya, saya cek dulu. Silakan, Pak. Wah, saya tilang ini, Pak. Pak. Kok bisa dihilang, Pak? Bapak ini mobil daerah mana ini ke sini? Enggak boleh lewat sini. Ada peraturan kayak gitu, Pak? Ada. Baru tahu saya. Ini untuk sementara jalan baru ini, Pak. Kalau enggak sekarang Bapak putar balik aja lah. Kenapa tadi enggak ditutup di sana? Ini kan maka dari itu saya di sini. Enggak, ya, harusnya di sana, Bapak. Sini. Lewat aja jalur sana yang muter 2 jam. Jauh, Pak. Kejauhan saya. Mending hilang aja, silakan, hilang. Kasih surat Bapak saya. Sekarang gini aja, Pak. Gini ya. Enak-enak. Bapak kan orang kaya kan? Bukan masalah orang kaya, Pak. Minta apa, Pak? Enggak gini loh. Dengerin dulu. Enggak usah nyoloti itu. Gimana kalau kita damai aja? Nanti Bapak urus.
lewat lah. Tapi lain kali nggak boleh lewat sana. Damai gimana maksudnya? Ini satu minggu lagi baru bisa lewat sini, Pak. Damai aja, sekarang kasih uang 200.000 nanti Bapak lewat lah. Itu namanya suap, Pak. Nggak bisa kami ngasih. Nggak suap lah, kita bekerja sama, Pak. Udah kasih surat tilang, kami pulang. Udah enak-enak. Nah, sekarang gini aja, nggak usah ditilang, kamu muter aja. Gimana? Pokoknya gitu, Bapak. Bapaknya mau kemana ini? Di sini kan deket, kan? Itu deket saya. Nah, maka dari itulah, apa susahnya kasih uang 200 buat kita kerja sama, Pak? Nggak ada, ntar Bapak nyesel kalau panggil saya. Siapa? Saya ini petugas, nggak ada udah Pak, ini Pak, sini Pak, udah nggak bisa, udah kasih uang dulu nanti saya kasih suratnya, kamu lewat nggak apa-apa. Kasih surat hilang kenapa Pak? Nggak usah kasih itu Pak. Nah, itu saya masih berputar, berputar kayak gitu ke tempat lihat itu Pak mana? Nah, itu udah mobil era sini, boleh itu. Ini gimana Kak? Baik, polisi juga ini. Gimana Dan? Gini, gimana? Sekarang gini, peraturan baru ini mobil luar, plat seberang, apa plat mana ini belum bisa lewat sini, satu minggu lagi baru bisa. Coba lihat, mana suratnya? Surat ada, apa? Surat perintah. Kamu melakukan di sini harusnya ada surat kita di atasan. Coba mana lihat? Tas saya ketinggalan di kantor tadi. Nggak bisa, kamu itu kalau nggak bawa surat, nggak usah melakukan razia di sini. Saya lupa, Pak. Masalahnya gini loh, sekarang Bapak udah, ini aja, nggak saya tilang, putar balik aja lah. Kami lagi mau tugas. Kata siapa nggak boleh lewat ini? Ini jalan pedesaan ini, tahu nggak kamu, Pak? Ya udah, Bapak lewat. Nggak bisa kalau kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa gimana? Tadi saya dengar, kamu minta uang 200, buat apa? Ya, buat kerja sama lah, saling mengerti aja, Pak. Saling mengerti gimana, Pak? Bapak ini kayak nggak tahu. Kalau kamu minta uang 200 itu namanya pungli, itu nggak boleh. Tahu nggak kamu? Hai Bapak ini, sudahlah Bapak, lewat aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Sudahlah. Gimana? Udah nggak apa-apa. Kita tuh ya sebagai aparat itu harusnya mengayomi masyarakat, bukannya gini. Kalau kamu melakukan pungli, kamu itu menyusahkan masyarakat. Tahu nggak kamu? Maka dari itu, sekarang gini lah kamu. Saya curiga dengan kamu ini. Sudah apa, Pak? Jangan kamu ini polisi kedua. Woi, jangan kayak gitu, Bapak ini. Saya ini polisi asli. Gini. Apa, pertama, Pak? Kamu tidak bisa menunjukkan surat tugas kamu di sini. Iya. Kemudian, kamu ada kata enggak? Saya ketinggalan di kantor, ya. Pak. Kata saya ketinggalan di kantor. Enggak. Kamu tugas di sini, enggak bawa KTA, enggak bawa surat tugas. Gimana kamu? Pak, saya ambil dulu lah ya. Bisa. Ambil kantor dulu. Kantor di mana? Kantornya mana? Kantor di mana saya itu? Kantornya mana? Kantor sini lah. Kantor di mana? Polsek lah sini. Polsek mana? Mana? Kamu sampai beli kamu? Udah gini. Sini Pak. Saya curiga dengan kamu. Kamu jangan polisi kandung kan ini. Udah gini. Enggak lah Pak. Enggak. Kamu dapat topi kayak gini kan dari mana ini? Pak, itu topi saja. Udah, kamu. Pak, ini namanya pemaksaan nih, Pak. Pemaksaan gimana? Kamu enggak ada bukti. Pemaksaan jangan pegang-pegang, Pak. Iya, gini. Kamu ngaku, kamu dapat dari mana? Dari mana? Udah. Itu ya tugas saya tuh. Gini. Saya curiga dengan Anda dari tadi. Kelengkapan seragam Anda mana? Coba. Apa ada kosong nih ya? Ini, ya? Kosong ini. Belum. Hei. Ini apa ini? Seragam apa ini kamu? Aduh. Gimana Pak ya? Udahlah Pak. Minta maaf. Lepas sini. Udah. Kamu dapat seragam ini dari mana? Terang aja kamu, ini minjem dari teman ini Pak. Minjem dari mana? Coba. Teman saya ini. Siapa teman kamu? Ya anggota, tapi saya bilang ini saya lagi mau ikut karnaval Pak. Udah lagi gini. Lagi gadungan kamu ha? Iya Pak, maafin saya Pak. Udah gini. Kamu udah menjelek-jelekan sama baik polisi, pakai seragam kayak gini buat nipu masyarakat. Kami tuh sama saja merendahkan sama baik polisi, gak boleh itu. Ada pasalnya. Ampun Pak, jangan kayak gitu Pak. Ya. Saya takut masuk penjara lagi Pak, jangan Pak. Udah gini. Buat menipu masyarakat itu ada pasalnya, kamu tahu nggak? Iya Pak, saya tahu. Saya habis keluar dari penjara kemarin Pak. Maafin saya Pak. Umur kamu itu berapa coba? Masih 20 Pak. Kamu itu masih muda, cari pekerjaan yang halal. Gini, ampun Pak, kamu itu merusak nama baik polisi. Jangan Pak. Kamu itu ya, jangan masukkan penjara lagi Pak. Gini, ya, cari kerjaan yang halal, bukan kayak gini kamu itu. Muda kamu itu. Kamu bisa nangis saja kamu. Bisa nangis kamu. Saya gini. Kamu harus ikut ke polsek untuk bertanggung jawab apa yang kamu berbuat. Pulang, kamu ikut. Saya bawa motornya Kak. Ya. Udah. Udah.
makanya kamu itu cari pekerjaan yang halal, bukan kayak gini. Kamu itu merusak nama baik polisi. Apa kamu itu? Kamu itu masih muda, cari pekerjaan yang halal. Udah, diam.